Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nusantara, peternak entok Wong Tegal ya, kali ini di peternakan saya, di peternakan Ino Jaya Farm, di pagi hari ini, di pagi yang cerah, di bulan Ramadan, puasa yang ke-5 hari ya. Ya, di sini saya bersama Bos TVS mau meliput kegiatan di pagi hari setelah sahur. Kita langsung ke peternakan. Di sini ada kambing-kambing khusus buat akikoh dan korban Idul Fitri dan Idul Adha. Ini untuk teman-teman atau kawan-kawan yang mau membeli hewan kurban atau buat akikoh, bisa hubungi nomor yang tertera nanti di bawah sini ya. Selain ada kambing-kambing, kita akan lanjut proses pemberian pakan untuk ternak yang lain, guys. Apa itu? Kita coba lihat langsung ke bawah, guys. Ya, di sini ini ada bekatul. Ya, di sini ini tadi ada juga kangkung, ini bekas sayur-sayur yang semalam kita potong kecil-kecil. Nanti kita berikan ke ternak yang lain, guys. Apa ternaknya? Kita langsung saja ke TKP. Kita kasih air dulu. Ini terlalu kering. Ya. Ya, ikuti saya. Nanti kita perlihatkan cara pemberian pakan pada ternak yang satu ini. Saya nyalakan dulu pompa airnya. Dan airnya terisi. Jangan lupa untuk sahabat semuanya, di sela-sela bulan Ramadan ini perbanyaklah kegiatan yang memperbanyak pahala, guys. Contohnya perkuat ibadah, perkuat sedekah, dan yang lain-lainnya. Intinya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Untuk anak-anak atau sahabat yang lain, jangan lupa subscribe video ini, terus isi komen-komen ya. Jangan lupa ya, guys. Wah, udah penuh ini airnya. Nanti kita langsung ambil sedikit aja buat memberikan campuran pada pakan. Ini langsung live ya, guys, di channel YouTube-nya TVS Jadi Bogor. Oh, entok-entoknya sudah berebut. Ini kasih air sedikit. Rupanya tidak sabar karena sudah waktunya makan, guys. Ya, ini kita aduk dulu. Ya, mohon maaf tangannya kotor karena tangan kita juga fungsinya banyak. Lebih baik kita memperdekatkan diri pada ternak-ternak kita dengan kontak langsung seperti ini. Jadi entoknya nurut sekali ini, guys. Ya, karena lapar. Bukan karena apa-apa ya, tapi karena lapar ini. Tuh, pasukannya pada datang semua. Ini harganya lumayan, guys. Sudah di angka nilai 130 ini. Kemarin nanti menjelang lebaran biasanya mencapai harga 200.000 dan sudah banyak yang booking. Yuk, kita langsung ke kandang entok, guys. Nah, lihat, makannya lahap sekali. Ini tinggal beberapa ekor saja. Ini nanti kemarin jumlahnya itu sekitar 60 ekor, tapi ini sudah mulai diambil oleh teman-teman bakul yang untuk pemotongan, untuk hidangan, untuk
menu makanan di puasa pertama kemarin. Ya, sekian dulu kegiatan di pagi hari di bulan suci Ramadan ini di kandang Indojaya Farm. Nanti ada liputan yang lebih eksklusif lagi. Ini hanya seketika saja digerebek langsung oleh Bos TVS Jati Bogor, karena singkat kata ini nanti mau tasiah ke salah satu teman, ibunya meninggal dan mungkin akan dimakamkan hari ini jam 9. Jadi kita langsung singkat saja. Terima kasih atas kunjungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.